Allahumma innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah baca beberapa hadis terkait dengan disyariatkannya adzan dan menjelaskan lafaz-lafaz adzan. Kita baru baca hadisnya dan menerjemahkan, belum kita ambil fikih yang terkandung di dalamnya. Kita baca untuk mengingat kembali. Kita sudah baca hadis Abdullah bin Zaid bahwasanya dia bermimpi ada seorang laki-laki yang mengajarkan kepadanya adzan dan disebutkan lafaznya yang dilafazkan itu dengan lafaz yang biasa kita dengar setiap hari. Kemudian ada tambahan dari riwayat Imam Ahmad, ucapan as-salatu khairum minan naum, dan riwayat Ibnu Khuzaimah, perkataan Anas Ibnu Malik, termasuk sunnah seorang muadzin berucap di adzan fajar as-salatu khairum minan naum. Kemudian kita sudah baca juga hadis Abu Mahdzurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya adzan dan menyebutkan ada tarjihnya, ada lafaz yang dikecilkan kemudian dibesarkan. Juga kita sudah baca hadis Anas riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk menggenapkan lafaz adzan dan mengganjilkan lafaz iqamah. Beberapa riwayat ini menjelaskan akan disyariatkannya adzan dan itu sudah kita sampaikan di awal bahwa adzan disyariatkan dalam syariat kita, syariat Islam. Kemudian di antara yang terkandung dalam hadis ini adalah bilangan lafaz adzan. Bilangan atau lafaz adzan. Para ulama menyebutkan seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa lafaz adzan itu ada tujuh belas
Ada 17. Kenapa bisa 17? Yaitu mereka Imam Syafi'i rahimahullah beliau berdalil dengan hadits Abu Mahdhurah. Karena di hadits Abu Mahdhurah ada tambahan tarjih. Itu selain lafaz yang biasa kita dengar, ada tambahan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang ditarjih, yang dilafadzkan kembali. Iya, dilafadzkan kembali. Sehingga dengan lafaz itu mereka sebutkan lafaz adzan berarti ada 19, bukan 17 yang tadi saya salah ucap, karena tarjihnya 4. Lafaz yang biasa kita kan 15. Lafaz adzan yang biasa kita lafadzkan itu 15 lafaz. Kemudian ditambah 4 kali ditarjih, jadinya 19. Ini pendapat dari Imam Syafi'i. Dan ini adzannya penduduk Mekah dulu, yang dikumandangkan oleh sahabat Abu Mahdhurah. Nabi mengajarkan adzan kepadanya dengan 19 lafaz. Itu kalau kita hitung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini terhitung dua. Terhitung dua. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini kan yang biasa kita dengar. 15. Imam Syafi'i belum berpendapat bukan 15, tapi 19. Dari mana datang kata 19 ini? Ditambah sebelum asyhadu an la ilaha illallah yang diharapkan keras, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini keempat. Sebelum ini yang dikeraskan, dijaharkan dengan suara keras, ada tarjihnya. Ada sebelumnya yang dikecilkan. Empat lafaz. Itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini empat. Itu dengan lafaz kecil. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah dengan lafaz keras. Jadi kalau ditambah 4 itu berarti kan tadi 15. 15 tambah 4 itu berapa? 19. Itu yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan itu yang dikenal dengan adzannya Abu Mahdhurah penduduk Makkah. Dulu, kalau sekarang sudah sama semuanya. Masjid di Makkah atau Madinah sama semua adzannya dengan bilangan 15. Sekali-sekali boleh dilakukan 19. Sekarang tinggal kita lihat, kan ini pendapat Imam Syafi'i. Iya, pendapat Imam Syafi'i. Sementara imam lain seperti Imam Ahmad, Abu Hanifah, iya, dan yang lainnya dari ulama hadis seperti Sufyan As-Sauri, mereka mengatakan lafaz adzan itu 15 saja, bukan 19. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid ibn Abdirabbi yang bermimpi seorang laki-laki datang mengajarkan kepadanya apa? Adzan. Dan Nabi SAW suruh ajarkan adzan itu kepada Bilal. Dan yang diajarkan tanpa tarjih, tanpa ada pengulangan dua kalimat syahadat. Berarti tinggal dikurangi tadi 19 kan? 19. Kurangi 4.
Sisa berapa? Sisa 15. Nah, itulah azan yang dikenal. Itu azannya Bilal. Disebut dengan azannya Bilal. Dari dua pendapat ini, para ulama kita rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa dua pendapat ini sama-sama sahih. Boleh kadang dilakukan adzan Bilal, boleh juga kadang dilakukan adzan siapa? Abu Mahdzur. Boleh dilakukan. Siapa yang melakukan kadang ini kadang itu, dia telah sempurna dalam mempraktikkan sunnah. Hanya saja perlu kita berhati-hati di masyarakat, jangan sampai kita dianggap lagi kelompok baru, aliran yang baru. Yang paling utama mereka adalah diajarkan dulu bagaimana ada sunnahnya seperti itu. Iya, karena ketika kita mau melakukan sunnah, tidak boleh memunculkan mudarat yang lebih besar, bahaya yang lebih besar. Iya. Tapi kita ajarkan kepada orang bahwa adat ini memang seperti itu, dua diajarkan. Satu Nabi ajarkan kepada Bilal, satu Nabi ajarkan kepada Abu Mahdzur. Dua-duanya muadzin di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya adalah muadzin di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun para ulama kita mengatakan kalau orang praktekkan adzannya Bilal itu lebih utama, karena dia lebih ya banyak yang mempraktekannya, dan ini yang langsung didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu, di setiap saat selama beliau di Madinah. Selama beliau di Madinah, yang lebih sering dipraktikkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang melakukan azannya Abu Mahdzur tidak diingkari. Siapa yang mengingkarinya, dialah yang lebih patut diingkari. Dia yang lebih patut diingkari sambil kita menjaga fitnah di tengah masyarakat, sambil kita menjaga fitnah di tengah masyarakat. Ini yang disebut terkait dengan yang kita lihat dari dalil yang datang dalam masalah ini. Adapun yang terkandung dalam hadis Anas bahwasanya Bilal diperintahkan untuk menggenapkan lafaz adzan dan mengganjilkan lafaz iqamah, saya kira ini jelas ya. Ini yang berjalan di masyarakat. Itu kalau adzan serba dua kali kalimatnya. Serba dua kali. Kecuali takbir Allahu Akbar, dia empat kali. Kecuali takbir Allahu Akbar, dia empat kali. Sementara lafaz qomat itu diperintahkan Bilal untuk mengganjilkannya. Itu dengan lafaz masing-masing satu kali, kecuali Allahu Akbar, dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sampai seterusnya. Dan kecuali lafaz al-iqamah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, itulah yang genap. Itulah yang genap. Selain itu semuanya ganjil. Selain itu semuanya mereka sebutkan ganjil. Mereka sebutkan ganjil. Ini yang terkandung dengan dari hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian para ulama kita menyinggung juga masalah penting di sini, yaitu masalah ucapan as-salatu khairum minan naum. Ini juga masalah penting yang disinggung di sini dalam lafaz adzan subuh. Dalam lafaz adzan subuh, para ulama kita terkait dengan ucapan as-salatu
khairu minan naum. Pertama, kita membahas dari sisi disyariatkannya atau tidak. Ini lafaz as-salatu khairu minan naum. Itu dulu yang pertama. Setelah itu baru kita bahas sisi yang kedua. Apakah di azan pertama atau di azan kedua? Ini dua pembahasan yang kita akan bahas terkait dengan lafaz as-salatu khairu minan naum. Para ulama rahimahumullah dalam hal ini mayoritas ulama madhab Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, ini juga pendapat dari sahabat Abdullah ibn Umar, pendapat dari tabi'in Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan banyak lagi dari para ulama kita, bahwa disyariatkan lafaz as-salatu khairum minan naum. Dan mereka katakan setelah lafaz hayya 'alal falah, setelah lafaz hayya 'alal falah, itu disyariatkan ucapan itu, ucapan as-salatu khairum minan naum. Dan bagi yang mendengarnya menjawab seperti itu pula, menjawab seperti itu pula, yaitu as-salatu khairum minan naum. Secara umum ketika menjawab adzan disyariatkan seperti yang dikatakan oleh muadzin, kecuali lafaz hayy 'alas shalah dan hayy 'alal falah, itu diucapkan apa kalimat dalam menjawabnya, la haula wala quwata illa billah. Selain itu diucapkan seperti yang diucapkan oleh si muadzin. Jadi ini disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau ada orang adzan di subuh, tidak ada kata as-salatu khairum minan naum, sah adzan. Dia telah menunaikan kewajibannya. Dia telah menunaikan kewajibannya. Sisa sekarang pembahasan di adzan yang mana? Dalam adzan dilakukan yang dilakukan di waktu subuh. Karena di waktu subuh itu disyariatkan dua kali adzan. Itu tidak ada perselisihan. Di waktu subuh itu disyariatkan dua kali adzan. Ada adzan pertama dan ada adzan kedua. Rasulullah SAW ketika subuh, Bilal sebagai muadzin adzan pertama. Kemudian muadzin untuk adzan kedua adalah Ibnu Ummi Maktum, sahabat yang buta. Sahabat yang buta. Iya. Ini disyariatkan dua kali adzan, tentunya tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan karena dalil-dalilnya ada sangat banyak. Sekarang dari dua adzan ini, di mana tempatnya as-salatu khairum minan naum? Itu pembicaraan kita sekarang. Para ulama kita dalam hal ini ya ulama madhab, mereka berselisih pendapat terkait dengan tempat disyariatkannya ucapan as-salatu khairum minan naum. Apakah di azan pertama atau di azan yang kedua? Itu azan subuh. Azan subuh. Mereka berselisih pendapat. Kita akan melihat dalil-dalil yang datang dalam masalah ini, baru kita juga melihat apa nanti perkataan dari ulama kita terkait dengan hal tersebut. Pertama,
ada hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan selainnya dari Abu Mahdzurah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, kuntu uadzin fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi, saya biasanya azan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh, pada salat subuh, azan pada salat subuh. Fa idza qultu hayya 'alal falah, apabila saya telah mengucapkan hayya 'alal falah, qultu, maka saya akan mengucapkan setelahnya, as-salatu khairum minan naum. Kalau sampai di situ kita potong, azan subuh, kan dia bilang begitu. Tapi ternyata ada lanjutannya. Al-adhan al-awwal, itu di adhan pertama saya ucapkan. Jadi maksudnya di adhan subuh, tapi bukan adhan di sholat subuh. Itu yang perlu dipahami. Tapi adhan pertama di waktu subuh. Karena jarak antara adhan pertama dan kedua itu dekat. Sekitar 60-100 ayat dibaca. Sekitar 60 ayat atau 100 ayat dibaca. Yang tidak panjang, tidak pendek. Ayat yang tidak panjang, tidak pendek. Itu yang di sebutkan jarak. Jadi ini hadis ini, sanad ini, hadis kafar ini dari Abu Mahdzurah, kata mereka ini jelas. Kalau as-salatu khairu minan naum, itu di adzan pertama pada salat subuh. Hanya saja ketika kita periksa, diperiksa oleh ulama hadis, kafar dari Abu Mahdzurah ini ada cacatnya. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Sulaiman. Dia adalah rawi yang majhul. Atau ada rawi yang bernama Abu Salman. Disebutkan Abu Salman, dia adalah rawi yang majhul, tidak dikenal. Tidak dikenal. Sehingga disebutkan ini adalah hadis yang cacat. Ini adalah hadis yang cacat. Datang juga dari jalur yang lain dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, yaitu kepada Abu Mahdzurah tadi yang menukilkan hadis, dia berkata, wa idza adzanta bil awwal minas subhi. Ini lebih jelas daripada yang tadi. Kan Abu Mahdzurah ini adalah seorang sahabat yang diajarkan kepadanya lafaz adzan oleh Nabi. Nabi ajarkan kepadanya lafaz adzan, dan Nabi katakan, wa idza adzanta bil awwal minas subhi, kalau kamu adzan di adzan pertama pada salat subuh, di waktu subuh, faqul, katakanlah, as-salatu khairum minan naum. Tapi hadis ini lebih parah sanadnya, karena ada dua rawi yang majhul. Tadi satu orang, kalau ini ada dua rawi yang tidak dikenal, sehingga lafadznya juga dikritik. Cuman bersamaan dengan lafadznya itu dikritik, para ulama mengambil lafadz tadi itu untuk menjelaskan bahwa lafadz as-salatu khairu minan naum itu di adzan pertama dari salah satu adzan subuh. Itu yang dipegang oleh Imam As-Sunani. Itu juga yang dipegang oleh Syekh Al-Albani dan ulama sekarang. Syekh Al-Albani rahimahullah belum berpendapat dengan kata tadi, bahwa ketika seorang adzan subuh, adzan untuk salat subuh, tidak disunahkan lafaz as-salatu khairum minan naum. Tidak disunahkan lafaz as-salatu khairum minan naum. Itu hanya disyariatkan kalau kita adzannya dua kali. Kalau kita adzannya dua kali. Ini kata
mereka. Dan ini adalah ulama yang berpendapat. Adalah ulama yang berpendapat. Sementara ulama lain, mereka berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan itu. Ya. Mereka sebutkan ini sisi yang kedua dari ulama yang berpendapat berbeda dengan pendapat yang pertama. Mereka katakan lapat as-salatu khairu minan naum, itu di adzan subuh. Maksudnya di adzan kedua dari salat subuh, bukan adzan yang pertama sebelum masuk waktu. Mereka berdalil dalam hal ini dengan beberapa dalil juga. Di antaranya hadis yang disebutkan dari Nu'aim Ibn Nahham, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dia bilang, kuntu ma'am ru'ati fi marqiha fi ghadatin baridatin. Saya pernah bersama istriku masih di dalam selimutnya di subuh yang sangat dingin. Karena kita maklumi di Madinah, Mekah dua musim, musim sebenarnya empat musim, tapi dua itu yang sangat dirasakan, itu musim panas sama musim dingin. Dia bilang, saya lagi bersama istriku bahkan di dalam selimut di subuh yang dingin. Fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila salati subuh. Maka muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan memang ke salat subuh. Ini langsung disebut, kalau tadi itu di subuh, kalau ini di salat subuh langsung. Falamma sami'tu, tatkala saya mendengarnya qultu, tatkala saya mendengar azan, saya berkata dalam dirinya, laqul man qa'ada fala haraj, siapa yang tidak ke masjid tidak mengapa. Itu yang ada dalam dirinya. Dia mengharapkan bahwa ada pilihan. Tadi dingin. Dia mengharap ada ucapan, kalau tidak ke masjid tidak mengapa. Seperti kan kalau hujan, disyariatkan bagi kita untuk melafatkan azan dengan lafaz tambahan. Lafaz seperti sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian, karena kalau hujan boleh salat di rumah bagi laki-laki. Iya. Jadi dia berharap juga karena dingin sangat, dia berharap untuk diucapkan wa man qada fala harun, siapa yang tidak hadir tidak mengapa. Qala falamma qala as-salatu khairum minan naum. Tapi tatkala si muadzinnya malah berkata, salat adalah lebih baik daripada tidur. Iya. Qala wa man qada fala haraj fala yastaqim. Dia bilang, enggak cocok ini kalau dibilang siapa yang tidak ke masjid maka tidak berdosa. Ini salat lebih baik. Itu yang dia katakan. Di akhir ini akarnya Nu'aim Ibn Nahham, ya, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dipakai oleh ulama yang berkata bahwa as-salatu khairum minan naum itu di adzan kedua. Kan ini langsung dia bilang
di azan sholat subuh. Kalau yang pertama tadi mending azan subuh, bisa azan pertama, bisa azan kedua. Tapi kan di ujung hadis, di ujung azan dikatakan azan pertama, jadi jelas. Kalau ini azan sholat subuh. Hanya saja hadis ini sanadnya munqati, terputus. Kenapa bisa? Karena di dalamnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dia tidak bertemu dengan Nu'aim An-Naham, tapi dia menyampaikan hadis darinya. Berarti terputus. Dia sampaikan hadis yang dia tidak dengar. Iya, yang mana kalau antum dengar bahwa ini sanadnya munqati, itu ciri hadis dhaif. Karena dalam penentuan ini hadis sahih atau tidak, maka syarat intinya adalah sanadnya bersambung dari penukil sampai ke nabi. Itu diantara syarat. Misalnya Imam Al-Bukhari, dia menukil dari gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya lagi guru, sampai ke dari nabi. Harus bersambung. Bahkan Imam Al-Bukhari lebih keras, belum bilang harus ya imkanu liqa, harus memang bertemu. Imam Muslim lebih ringan sedikit syaratnya, yang penting semasa. Semasa artinya meninggalnya seorang guru ini, dia meninggal setelah ini murid yang menukil hadis hidup. Adapun kalau guru meninggal, ini si murid yang menukil hadis baru lahir, tidak dianggap hadisnya. Iya. Nah, di antara syarat juga adalah ini dia harus bertemu semasa paling tidak. Nah, ini seorang yang bernama Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dia tidak menjumpai masanya Nu'aim An-Nahm, sehingga dhaif. Sehingga dhaif yang disebutkan. Iya. Dhaif hadis yang disebutkan. Ada lafaz yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di buku. Hanya saja lafaznya Anas. Lafaz Anas dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, minas sunnah idza qala al-muadzin fil fajr hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Itu yang lebih sahih daripada yang tadi. Kalau yang tadi terputus sanadnya antara penukil dengan yang dia nukilkan perkataannya tidak bertemu. Tapi dalil yang paling sahih yang ada di kitab Bulughul Maram disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di nomor 172 kalau di penomoran cetakan saya. Dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Anas radhiyallahu taala anhu berkata, "Minas sunnah." Termasuk sunnah. Penukilan Anas ada keunggulannya karena belum menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mukim di Madinah dan saat safar. Selalu belum tahu bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, termasuk sunnah kalau si muadzin mengucapkan hayy 'alal falah, dia mengucapkan as-salatu khairum minan naum, termasuk sunnah. Itu dalil yang paling kuat, dan ini pendapat dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian pula ini yang dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu. Berdalil dengan hadis Anas tadi. Dan juga ada dalil pendukung, ya, dari yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, demikian pula Syekh Ibnu Baz rahimahullah, bahwa
Nabi SAW berkata, baina kulli adhanain sholat. Di antara setiap dua adhan itu sholat. Dua adhan di sini maksudnya adalah komat, adhan dan ikomat. Di antara adhan dan ikomat ada sholat sunnah. Berarti ketika kita arahkan tadi di sholat subuh, adhan pertama, adhan kedua, maksudnya adhan dan ikomat. Kalaupun sahih hadis tadi, kalau kita sahihkan hadis di pendapat pertama, yang dimaksudkan adhan pertama, maksudnya adhan. Kemudian adhan kedua, maksudnya apa? Iqamah. Karena ada lafaz dari Nabi SAW yang sah dari beliau, yang beliau katakan, baina kulli adhanain sholat. Di antara setiap dua adhan, sholat. Qamah disebutkan juga adhan. Qamah disebutkan juga sebagai apa? Adhan. Ini pendukung yang dipegang oleh Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Ibn Baz. Dilihat dari dalil, inilah pendapat yang kuat. Kalau kita melihat dari dalil, kita lihat tanah hadis, asar yang dipakai. Pendapat yang mengatakan di adzan pertama, itu dalam riwayatnya ada rawi yang tidak dikenal. Dalil yang dipakai oleh pendapat kedua, dari dua sahabat, ada Anas bin Malik dan ada Nu'aym an-Nahal. Kalau Nu'aym an-Nahal, dhaif, munqati. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama, yang menukil dari beliau, Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Tapi tidak bertemu dengan Nu'aym, sehingga dhaif. Tapi yang sahih yang dipakai adalah dalil dari ucapan Anas. Itu riwayat Ibnu Khuzaimah dan riwayatnya sahih. Beliau berkata, minas sunnah, termasuk sunnah. Ketika azan subuh, setelah mengucapkan as-salatu, apa tadi lafaznya? Hayya 'alal falah, sebelum Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucapkan dulu apa? As-salatu khairum minan naum, dua kali. Karena azan. Ini lafaz azan. Ini pendapat insyaallah yang kuat, wallahu alam, berdasarkan dalil yang kita lihat. Berdasarkan dalil yang kita lihat, itu yang dikuatkan dan yang kita pilih. Itu yang dikuatkan dan yang kita pilih. Mungkin sampai di situ, karena setelahnya terkait dengan sunnah, sunnah dalam adzan seperti ke kanan, ke kiri ketika adzan, itu kita akhirkan di pertemuan yang akan datang, alhamdulillah. Mungkin depan agak panas ya. Cuman saya tidak bisa kena langsung angin kipas, angin AC, langsung mau keluar air mata. Alhamdulillah. Nanti boleh diarahkan di teman-teman di luar. Jadi langsung tiba-tiba kayak mau flu. Maksudnya itu dari air mata langsung muncul ingus. Iya. Yeah. Kalau kena langsung kipas sama anginnya asik. Baik, kita masuk di tanya jawab. Bagi yang mau bertanya langsung, silakan. Boleh. Di sini ada pertanyaan. Saya masbuk berdua dengan teman, sementara shof tinggal untuk satu orang saja. Apakah salah satu dari kami mengisi shof tersebut, atau kami berdua bersama di shof di belakang? Salah satunya ngisi di depan dan ya, yang satunya di belakang. Yang satunya di belakang. Itu dilakukan. Karena tidak boleh kita buat shof di belakang
Kalau tidak penuh di depan. Kalau tidak penuh di depan. Dan itu yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atimmu subuh bahu. Al-awwal fal-awwal. Sempurnakan shof kalian. Yang pertama kemudian yang berikutnya. Itu yang disebutkan. Memang mungkin ini muskilah. Ada masalah dengan hadis yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. La solata limun faridin kolpas shof. Tidak ada solat bagi orang yang berdiri sendiri di belakang shof. Ini maksudnya kalau di depan kosong. Adapun kalau di depannya penuh, maka sah solatnya. Iya, karena ini dikompromikan hadis. Tidak boleh kita berdalil dengan satu hadis kemudian tidak isi shof. Tidak bisa. Isi dulu shofnya, baru sebentar kita berdalil dengan ayat Fattakullaha masata. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya kita tidak mampu memanggil orang untuk dua. Kalau kita tarik lagi yang di depan, akan kosong. Berarti kita berdosa karena tidak mengisi yang di depan. Maka di sini bertakwa kepada Allah semampunya saja. Tidak ada disyariatkan dia menarik di depan, karena akan kosong. Karena akan kosong. Dan ini tentunya pendapat, ya bahkan ini disebutkan oleh semua ulama ya. Tidak ada yang menyelisihnya kecuali orang-orang yang kadang hanya membaca hadis, tidak memahami dan membaca kalamnya. Ulama kita, wallahu a'lam. Kapan waktu terbaik untuk membayar fidyah? Apakah boleh membayar fidyah setelah melahirkan? Ya, membayar fidyah kita dikasih pilihannya. Boleh bayar setiap hari, di hari yang kita tidak berpuasa di dalamnya. Dan boleh kita bayar sekaligus setelah lewat harinya. Setelah lewat harinya. Dan ini diberikan waktu keluas, waktu yang luas dan lapang, yaitu di Syawal sampai Syaban. Dia hukumnya sama dengan membayar puasa. Maksudnya membayar puasa itu kan dari Syawal sampai Syaban. Fidyah juga seperti itu. Fidyah juga seperti itu. Kita katakan juga di samping itu, kalau kita segerakan itu lebih bagus. Kalau kita segerakan itu lebih bagus. Jadi kalau tadi maksudnya setelah melahirkan, yaitu masih di bulan-bulan sebelum Ramadan berikutnya, boleh dilakukan, boleh dilakukan. Bagaimana hukumnya jika seorang jamaah tidak mengikuti imam ketika sujud tilawah? Berdosa. Berdosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liutamma bih." Imam itu dijadikan supaya diikuti. Supaya diikuti. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang tidak mengikuti imam. Orang-orang yang mengancam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang tidak mengikuti imam. Berdosa hukumnya. Kemudian pertanyaan kedua, kami sebagai kurir kadang mendapati ummahat ketika diantarkan paketnya tetapi tidak mau keluar dengan alasan belum izin sama suaminya. Padahal kami sudah di lokasi, kami merasa terbebani karena harus bolak-balik. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Ya. Kan enggak harus dia keluar. Enggak harus dia keluar. Kita simpan saja di luar pintunya. Ya kan? Kan masalah mudah, gampang. Apakah memang harus tirim tangan ke tangan? Itu barangnya. Itu hanya berlaku kalau beli emas. Ini kita kurir makanan, makanan dan lain-lain. Bukan emas. Bukan emas. Maka kita boleh simpan di depan pintunya, baru kita pergi. Masalah uangnya bagaimana Ustaz? Kan ada lubang di rumahnya. Kan ada di bawah pintu. Bisa itu ummahat keluarkan uangnya. Semua gampang. Dunia ini, dunia gampang. Iya. Mudah semuanya. Mudah semuanya. Iya, jangan kita persulit. Jangan kita persulit. Iya. Kecuali kita berpendapat bahwa saya harus lihat ummahatnya. Itu kita perlu digorok lehernya. Karena mau melihat istrinya orang. Iya. Orang yang mengintip saja
boleh dicolok matanya. Nih, apalagi mau melihat istrinya orang. Nih, mau melihat istrinya orang, enggak boleh seperti. Iya. Kemudian berikutnya sini, bagaimana hukumnya sholat berjamaah di musola kantor? Yang dimana musola ini hanya digunakan sholat berjamaah di waktu duhur dan asar saja. Apakah hal ini sudah menggugurkan kewajiban sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki? Kalau masjidnya jauh, dia tidak mendengar adzan, gugur. Iya, gugur. Tapi kalau masjidnya dekat, tidak ada masyakoh untuk ke situ, maka tidak gugur. Karena ini bukan tempat ditegakkan padanya jamaah. Ditegakkan padanya jamaah. Hanya tempat sholat biasa saja berarti. Hanya tempat sholat biasa saja. Itu wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada teman yang mau pinjam uang, tapi kita tidak kasih. Tapi kita tidak kasih syarat untuk proses pengembaliannya. Tetapi yang meminjam langsung bilang, nanti saya kasih lebih. Sekian persen. Apakah lebihnya itu masuk riba atau tidak? Waktu dikasih itu kita setuju. Waktu dia bilang begitu. Maksudnya, nanti saya kembalikan lebih sekian persen. Kita setuju enggak? Kalau setuju, riba. Tapi kalau dia tidak bilang-bilang, dia cuma pinjam. Iya. Yeah. Kemudian dia kembalikan, dia kasih lebih. Tidak masalah. Tapi kalau ada akad di depan, akad itu sudah harus tertulis. Dia ngomong, kita diam. Setuju namanya. Setuju. Beda kalau dia bilang begitu, enggak usah. Saya tidak mau riba. Saya tidak mau riba dari awal. Kita bilang begitu. Saat dia bilang, nanti saya kembalikan lebih sekian persen. Tidak. Kembalikan saja uangnya. Nanti. Iya. Tidak perlu ada tambahan. Setelah itu, dia kembalikan ternyata dia kasih lebih. Tidak ada masalah. Itu sedekah dia. Itu adalah bentuk ya, terima kasihnya dia kepada yang memberikan pinjaman. Adapun dari awal dikasih tahu, kemudian kita diam-diam saja. Itu namanya setuju. Di atas akad riba, setuju. Di atas akad riba. Di sini pertanyaan berikutnya tentang wajibnya menunaikan sholat saat mendengar adzan. Namun anak lagi safar, mana yang lebih utama, mengambil keringanan atau tetap tertib sholatnya? Utama adalah mengambil keringanan. Yang utama adalah mengambil keringan. Nabi SAW saat satu Mekah belum tidak pernah sholat sempurna kecuali setelah kembali di Medina. Padahal belum di Mekah. Kita tahu bersama bagaimana keutamaan sholat di Mekah. Tapi bersamaan dengan itu belum tetap jamak qasar sampai kembali ke Medina. Sampai kembali ke Medina. Dan itu waktunya lama. Karena setelah Fathu Makkah belum tinggal di Mekah, setelah itu lanjut dengan perang Hunain. Lanjut dengan perang Hunain. Baru kembali ke Madinah. Setelah kembali itu baru belum sholat genap. Baru belum sholat genap. Wallahualam. Kemudian berikutnya di sini ada pertanyaan. Apakah ada ukuran pembagian daging kurban? Misalnya 3 kilo per orang. Dan siapakah yang berhak menerima daging kurban? Tidak ada ukurannya. Tidak ada ukuran. Nabi cuma mengatakan kulu waddakhiru watasaddaqu, makan, simpan, bersedekahlah. Tapi jangan dipahami berarti bagi tiga. Tidak. Karena dalam hadis lain ada juga dibilang hadiahkan. Berarti seperempat lagi nanti. Bukan, ini hanya sekedar Nabi cuma mengatakan ini hukumnya mubah. Silakan kalian makan, silakan kalian simpan, silakan kalian bersedekah dengannya. Terserah yang memiliki hewan kurban. Tidak ada diatur berapa ukurannya. Tidak ada diatur berapa ukurannya. Kalau kita kasih kepada yang berhak untuk lauknya setahun, tidak apa-apa. Tidak ada masalah.
Kita kasih dia, oh ini berapa kamu makan setahun? Oh saya 1 ton, sudah kasih 1 ton. Dia simpan, itu nggak ada masalah. Adapun siapa yang berhak menerimanya, ya namanya sedekah adalah kepada fakir miskin. Beda kalau dibilang hadiah, kan hewan kurban itu kalau kita berkurban boleh hadiah, bukan hanya juga sedekah. Ya kalau sedekah ya kepada fakir miskin, kalau hadiah boleh kepada teman-teman yang kaya. Iya, karena masuk dalam keumuman hadis tahadu tahabu, saling berhadiahlah maka kalian akan saling mencintai. Saling berhadiahlah maka kalian akan saling mencintai. Wallahualam. Apakah pekurban boleh mengambil daging yang dia kurbankan dan berapakah yang boleh diambil? Ini tadi sudah kita singgung. Jadi pada awalnya Nabi SAW melarang orang yang berkurban untuk menyimpan dagingnya. Menyimpan daging kurbannya, tidak boleh awalnya. Iya. Tapi para sahabat bilang, mengatakan dalam hadis minal maja'ah. Karena waktu itu terjadi kelaparan. Terjadi kelaparan. Awal-awal Islam susah. Sehingga Nabi SAW menganjurkan kepada para pekurban untuk tidak menyimpan. Sedekahkan saja semuanya. Untuk tidak menyimpan. Melebihi tiga hari. Artinya simpan untuk dimakan saja. Untuk dimakan saja. Setelah itu, tatkala di tahun berikutnya, kata Nabi SAW kepada sahabat tadi, hadis yang saya ucapkan. Kulu waddakiru watasoddaku. Makan. Simpanlah. Dan bersedekahlah. Makan. Simpan. Dan bersedekah. Dan tidak ada kalau dibilang boleh, boleh ini Nabi bilang. Silakan makan sekalian sedekahkan saya kurban kalian, silakan kalian simpan sedekah kurban kalian, silakan juga kalian bersedekah kalau mau. Kalau mau bersedekah. Ya, berapa kilogram yang boleh diambil? Kalau dia mau ambil semuanya, urusannya, punyanya. Tidak ada diatur, dia harus mengambil sekian. Kalau dia mau dia titip misalnya di Masjid Galang. Ini sapi kurbannya dia bawa. Dia sudah kasih ongkos potongnya. Terus dia setelah itu dia mau ambil semua urusannya, punyanya. Punyanya. Tidak ada kan kita yang potong, panitia sudah dikasih ongkos. Kenapa kita protes? Kan ada biaya potong kita tetapkan. Sudah ada gaji kita. Kalau dia mau ambil semua, punyanya. Urusannya, kurbannya dia. Dia mau bagi ke tempatnya, urusannya juga. Urusannya juga. Itu, wallahualam, tidak ada jatah pembagian seperti itu. Wallahualam. Kemudian pertanyaan ketiga, masih terkait dengan kurban. Apakah tukang jagal boleh mengambil kepala atau kulit korban sebagai upah? Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Dia tidak diupah dari hewan kurban. Tapi dia diupah dengan biaya tersendiri. Dikatakan, kunna oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat lain, kunna la nu'til jazar se'an. Kami tidak memberikan kepada tukang potong sedikit pun dari hewan kurban. Kecuali dia miskin, ya dia berhak mendapatkan sedekah kurban. Adapun karena dia bekerja, memotong, menguliti, dia dapat kulit, memotong, dia dapat kepala. Ya, tidak ada. Tidak dibolehkan untuk dia ambil. Tidak dibolehkan untuk dia ambil. Saya pernah dapat mushaf di salah satu masjid dengan sampulnya salah satu bank. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Iya. Hukumnya mushaf kita baca dapat pahala. Satu huruf 10 pahala. Adapun orang yang usahanya salah
dia bersedekah, ya, tidak bernilai pahala di sisi Allah. Baginya kita membaca dapat pahala. Tapi bagi orang yang bersedekah dari harta yang kotor, harta yang syubhat, itu tidak dapat pahala. Karena Nabi SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik saja. Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik saja. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Tidak ada yang langsung? Tidak ada ya? Ini pertanyaan terakhir. Apakah orang yang melakukan berjanji itu kafir? Karena di dalamnya terdapat lafaz yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Mohon penjelasannya Ustaz. Dan apa hukum sholat di belakang orang yang sering melakukan berjanji? Iya. Yang seperti itu, ya, tidak bisa kita langsung bilang kafir. Tegakkan dulu hujjah. Sampaikan dulu kepadanya ilmu. Kalau berzanji itu tidak ada sunnahnya. Bahkan di dalamnya ada lafaz yang berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lafaz yang berlebihan terhadap Nabi. Disamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syirik. Tegakkan dulu hujjah. Terkadang orang hanya sekedar membaca turun temurun tidak tahu masalah apa-apa. Tidak tahu masalah apa-apa. Sampaikan kepadanya ilmu. Ya, ketika sudah disampaikan, itu nanti baru ada hukumnya. Baru ada hukumnya. Itu wallahualam terkait dengan masalah tersebut. Alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Dan insyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallah hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.